Assalamualaikum, Ram. Assalamualaikum, Ram. Waalaikumsalam. Dih, ngapain lu kesini malam-malam? Gue udah mau tidur ah. Udah, sana. Anjir, malah masuk lagi nih, gue dicuekin. Wangi apaan nih? Wangi apaan nih? Wah, bukan pintu. Wah, apaan nih? Apaan nih? Makanya, lu jangan main tutup-tutup aja. Gue mau makanan nih dari nasi kulit Mak Judes. Nasi kulit Mak Judes. Nah, dulu cobain piring. Oke, oke. Terus kita makan di situ. Asik nih kayaknya. Kita langsung. Aduh, cobain. Bener-bener. Sebelum tidur lu harusnya makan dulu ya. Iya. Biar nyenyak. Biar judes dong. Udah. Oke, oke. Oke, gue tunggu situ ya. Gapeng mantep nih. Bawa makan, mau tidur jadi gak jadi gua. Dah, tampilannya bagus tempatnya. Ngapain pakai piring? Sendoknya ada juga sama garpu. Ah, gak usah pakai piring, pakai tempat ini juga bagus ini. Kalau lagi nih sini, langsung aja makan di sini. Woi, Gop, ini mah tempatnya bagus, ngapain pakai piring? Iya. Lu beli di mana ini? Oh gitu. Daerah Serpong, Pak. Oh, mantep nih tempatnya aja, bagus. Terus dia ada sendoknya juga kok. Oh gitu, sendok garpu. Ya iyalah, kan gue yang beliin, gue yang tahu. Iya. Yaudah, itulah. Langsung aja ini mah. Nah, oke, okay, kita akan cobain ya. Siap. Yo, Sobat Mangantero! Balik lagi di channel YouTube kita. Mangantero. Yo, setelah kita hampir sebulan ya, kurang lebih hampir sebulan lebih apa dua bulan ya kita nggak ngonten ya? Dua bulan kayaknya. Dua bulan karena waktu itu gua sakit, satu minggu kemudian dia sakit sampai ada klien yang cancel. Membatalin ya. Oh no. Duh, kita mohon maaf ya karena kita lagi sakit. Tapi kita sekarang alhamdulillah konten. Alhamdulillah kita konten balik lagi. Nah, thank you banget nih buat nasi kulit Mak Judes nih yang udah ngirimin kita makanan buat kita review. Terima kasih Mak Judes. Di sini ada 3 menu kita dikasih. Iya, apa aja tuh? Yaitu kulit ayam goreng plus telur dan plus nasi cakalang apa bumbu Bali yang gua. Bali sama cakalang. Nasi cakalang. Oke. Okay. Terus ini ada ini nih, ada kerupuknya juga. Ada. Ini apa pangsit tuh kan? Kulit nih kayaknya. Wih, kulit ayam yang dikrispi-krispin gitu ya. Gitu, Oke, okay, soal harga nih. Juga nih gimana nih? Kalau harga yang nasi kulit ayam goreng telur itu cuma 34 ribuan. Kalau yang cakalang yang ini? Cakalang ini 36 ribuan. Sambelnya mantap. Bumbu Bali ini 33 ribuan. Cakep. Masih oke lah. Ini di daerah Serpong ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau follow IG-nya, tinggal ketik nasi aja. Nasi kulit Mak Judes. Oke. Itu dia. Ntar dulu. Ini kok gue ngeliat ada yang seru nih.
apaan nih 2 juta buat kamu? Oh. Nih gua kasih ditanya nih teman-teman nih. Sobat Mangan terus nih, tuh lihat. 2 juta buat kamu. Caranya follow Instagram Nasi Kulit Mak Judes, post story kamu lagi makan nasi kulit Mak Judes, lalu tag Nasi Kulit Mak Judes ya. Wow. Menangkan hadiah 2 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Total ya, total 2 juta rupiah untuk 5 bulannya. Iya. Setiap bulannya. Dipilih secara acak dan akan di DM oleh Nasi Kulit Mak Judes. Oh. Dan ternyata nih Nasi Kulit Mak Judes ini lagi promo tau. Oh gitu. Di GrabFood, GoFood, dan Traveloka Food gitu. Ay. Pokoknya cek deh di IG-nya. Itu ada jelas bisa lah. Bisa itu ya, bisa enak, makan enak terus dapat promonya. Betul, bisa pesan langsung lah di online-online food ya. Oke, mantap. Yuk atuh, kita cobain dulu nih yang mana nih. Gua penasaran nih sama yang nasi kulit ayam goreng plus telur. Nah, dan gue juga yang bumbu Bali. Wah, nanti yang gede. Cakalang gue iniin. Wah, gokil. Yang cakalang kan buat kameramen ya. Oke, siap kalau gitu. Siapa nih langsung cobain ya. Langsung kita cobain aja. Cobain. Ayam. Wah, ayam gede banget. Digoreng terus, dulu pastinya. Oh iya, terus ada bumbu apa sih ini? Serundeng ya? Serundeng. Ini ada kremes-kremesnya juga sih sebetulnya. Kalau kamu doyan. Buat pelengkap nih. Keluarnya juga nih. Ternyata di sini ada kesukaan anak-anak zaman sekarang tau nggak? Apa tuh? Ini, kol goreng. Ah, kol goreng. Itu setahu gue tuh dari zaman gue kuliah udah ada tuh di Bandung waktu itu. Tapi lama banget. Terus merebak ke Tangerang. Jadi orang pesan ya? Waktu itu pecel lele, digoreng kan kolnya. Terinspirasi oleh semua dagangan. Tapi gue rasa ini juga pasti udah ngebayangin. Wah, ini. Ya cobain dah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Gila, enak banget sih. Nih, bumbu Bali nih ya. Ayamnya kalau gue disuir. Oh, ayamnya tuh udah ada cabai-cabai gitu, terus ya. Cobain ya, bismillah. Gila. Wangi banget. Langsung resap ke lidah. Kalau Bali itu. Ini ya, wangi tempat rempah gitu ya? Iya gak sih? Ya, ada daunan-daunan gitulah dia biasanya pakai daun jeruk ya kayaknya. Rempah ya? Oh, ini enak. Suaranya enak. Jangan lupa nih, kerupuknya juga nih. Kerupuknya ini kulit lah. Dijual gak nih ya? Gurih. Gue liatin takut kamera itu, mic lu gak nyala. Oke. Nah, sekarang cakalang nih, mau nyobain, lu kan kebelian pedes ya? Ya udah, cobain ya. Sambelnya bisa juga, jadi yang gak suka pedas, bisa. Ini gua kasih detailnya nih, kalau yang cakalang kayak gini. Mana ya? Ayamnya ayam muslil juga ya? Tuh gambarnya tuh. Dia ini bumbunya beda, kalau Bali itu kuning. Kuning ya? Oh, agak coklat-coklat gitu ya? Ya, ini kan kalau Bali kayak gini nih. Oh, ternyata tuh. Ada. Tuh. Apa? Itu tadi udah gue cobain. Teriok ya? Kok di tepi tempat gue gak ada soalnya. Nah, cakalang gue cobain ya. Ih, gila. Gimana nih? Susah. Mengungkapkan dengan kata-katanya. Semuanya kayak akan rempah-rempah. Enggak pelit bumbu. Kol gorengnya juga Ini bisa buat makan siang, makan malam ya kan. Tadi gua udah mau tidur padahal tuh. Langsung gua kolnya mengingatkan gua di Bandung, euy. Kol goreng ya? Duh. Jadi gimana, my friend? Ini rasanya, my friend. Pokoknya pakai ini. Jadi, bro. Buat teman-teman yang suka makan nasi ayam,
yang pedes-pedes, langsung aja pesan di Nasi Kulit Majudes. Nasi Kulit Majudes. Ini tuh ada spesial kulit ya. Iya, spesial kerupuknya enak banget. Jadi hasil yang kita nilai harus dinilai. Mau gagal. Jadi teman-teman ya follow Instagramnya di Nasi Kulit Majudes. Betul. Kepoin aja. Betul. DM aja. Di daerah Serpong ya. Betul. Teman-teman yang dari Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten, Tangerang Raya atau Bogor, Jakarta, cobain deh. Bener banget. Nah, buat teman-teman ya yang mau rekomendasi tempat makanan apa yang pengen kita review, betul. Langsung aja DM ke IG kita atau komen di YouTube kita. Yo, yang belum subscribe, subscribe dong. Kasih tahu juga nih channel Mangan Terus ini ya. Tangerang Raya pokoknya mah, bahkan mungkin nanti seluruh dunia. Amin. Amin ya Allah. Ya, kita akan makan terus. Betul. Jadi, my friend, tetap setia ya di Mangan Terus. Dadah. Sampai ketemu lagi. Thank you.